Alhamdulillah ya, Ibu Aam Aminah, pekerja migran Indonesia yang berasal dari Desa Mekar Mukti, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, hari ini tiba di Indonesia. Ya, keberangkatan Ibu Aam ini prosedural resmi dulu tahun 2012 dikirimkan oleh PT Permata Global Karya Sejahtera. Kontraknya 3 tahun, namun setelah selesai kontrak 2015 dari 2012 beliau melanjutkan perpanjangan kontrak. Nah, biasanya ketika perpanjangan kontrak tidak kembali ke Indonesia tapi dilakukan di negara penempatan, maka tanggung jawab dari perusahaan yang mengirim itu sudah selesai. Nah, ini juga yang saya karena baru memimpin BP2MP, ketentuan ini harus kita lakukan revisi secara progresif ya. Termasuk misalnya jika PMI yang selesai kontrak memperpanjang kontrak di negara penempatan, otomatis data sudah tidak dimiliki lagi oleh negara dalam sistem kita. Karena sistem hanya mencatat seseorang yang bekerja di luar negeri terhitung saat dia mendaftar sebagai PMI, kemudian berangkat dan terhitung hingga akhir kontrak kerja. Jadi ketika PMI melanjutkan kontrak kerja di negara penempatan, otomatis tidak terdetek lagi dalam sistem. Nah, ini yang akan kita perbarui, tadi saya sudah perintahkan Deputi Direktur untuk melakukan kajian terhadap semua regulasi yang mengatur ya, di mana PMI tidak lagi terdata dalam sistem negara, Sisko P2MI, Sisko milik kita, ketika selesai kontrak. Jawa Barat, kerja di Taiwan. Sakitnya apa, Pak? Sekarang stroke ya, mengalami kelumpuhan otak ya. Selanjutnya kan gimana, Pak, dari ya, pihak BP2MI? Selanjutnya tentu kita bersyukur selama di luar negeri ditangani oleh KDI. Ya, semua perawatan rumah sakit, penanganan masalah-masalah yang terkait administrasi kepulangan hingga tiba di tanah air ditangani oleh KDI. Selanjutnya akan dibawa kemana, Pak? Sekarang kita akan bawa ke rumah sakit Polri, karena mereka PMI yang disebut PMI bermasalah itu dalam penanganan negara, dalam perlindungan, ya, semua urusan tanggung jawab yang beresiko pada pembiayaan ditangani oleh negara. Nah, termasuk sekarang kami akan rujuk ke rumah sakit Polri, semua biaya perawatan itu menjadi tanggung jawab BP2MI.